Hey Peanut Gengs. Saat berjualan sudah seharusnya para penjual memiliki cara yang unik dalam mempromosikan dagangan atau makanan yang mereka jual. Seperti memakai make up unik hingga berjualan dengan cara dan tempat yang gak biasa. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menarik perhatian pembeli. Kira-kira hal unik apa saja ya yang dilakukan para penjual dalam mempromosikan dagangannya? Penasaran kan? Yuk deh langsung aja kita lihat videonya. Inilah cara unik pedagang saat mempromosikan dagangannya. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP. Berjualan di kuburan. Guys, kalau biasanya para pedagang buah akan memilih tempat berjualan yang ramai dan banyak dikunjungi oleh pembeli, seperti pasar atau tempat yang memang disewa untuk berjualan, namun berbeda dengan pedagang buah bernama Shi King Kuang yang justru berjualan di tempat nggak biasa nih. Si yang berdomisili di Singapura ini memilih untuk mempromosikan jualannya secara online lewat live streaming atau siaran langsung di Facebook. Tapi, ia memilih tempat yang berbeda saat melakukan siaran langsung tersebut, yaitu di pemakaman Lim Chu Kang. Si yang memiliki toko online bernama Ideal Trades melakukan lelang online ini pukul 21.30 malam. Dalam siaran langsungnya tersebut, ia membawa 10 buah durian ke kuburan yang berhasil dilelang dalam waktu 1 jam saja dengan total harga $600 Singapura atau setara dengan 6,1 juta rupiah. Wow, fantastis banget ya! Namun guys, diketahui bahwa sebenarnya si tidak benar-benar berjualan di kuburan, ia hanya menerima tantangan dari netizen yang memintanya untuk melakukan live streaming di tengah kuburan. Tapi meski begitu ada saja netizen yang mengkritiknya dan menilainya tak sopan karena jualan durian di tempat peristirahatan terakhir orang-orang yang sudah meninggal. $0 stop me. This one minimum 2 kg. Thank you. Menggunakan make up zombie. Di masa pandemi seperti ini, banyak penjual yang terpaksa harus gulung tikar karena sepinya pembeli. Untuk itu, para penjual harus memutar otak agar mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan berjualan online. Namun berjualan online tak semudah yang dibayangkan, para penjual harus memiliki cara yang unik demi menarik perhatian konsumen supaya mau membeli produk yang dijual. Nah, salah satunya seperti penjual pakaian bekas asal Thailand ini guys. Wanita bernama Kanita Tongnak sudah lama berjualan baju bekas milik orang yang sudah meninggal. Ia mendapatkan baju bekas tersebut dari kuil setempat. Namun semenjak pandemi COVID-19, ia tidak dapat menghasilkan uang. Untuk itu, ia mencoba berjualan baju bekas dengan cara live streaming sambil menggunakan make up ala zombie. Beruntungnya, berkat make up zombie yang digunakan saat berjualan online membuat netizen tertarik dan membeli pakaian tersebut. Bahkan peminat baju bekas yang ia jual menjadi lebih banyak dibandingkan saat ia menjualnya di Jalan Condet. Menyetel lagu remix. Menyetel atau mendengarkan lagu menjadi salah satu cara agar kita tidak bosan. Namun, tidak hanya bisa menghilangkan rasa bosan, tapi menyetel lagu juga bisa menjadi salah satu trik untuk menarik perhatian pembeli loh. Seperti pedagang pentol satu ini, yang berjualan sambil memainkan musik yang tak biasa. Selain menyetel lagu yang tak biasa, penjual pentol tersebut juga membawa sound system di atas gerobak pentolnya. Selain sound system, ia juga membawa mikrofon yang dipasang di depan sound system tersebut. Sound system itu dicolokkan ke aki yang juga diletakkan di atas gerobak pentolnya untuk melengkapi aksinya saat memainkan lagu. Setelah semua telah siap untuk dimainkan, penjual pentol ini akan menyetel lagu remix. Nah, aksinya pun membuat penjual pentol tersebut terlihat seperti disc jockey atau DJ tuh guys. Dan tentu saja cara ini ia lakukan agar dapat menarik perhatian pembeli. Hai, Peter Des, Sule Party 87, gak mampu, gak asik. Nah guys, itu tadi cara-cara unik pedagang saat mempromosikan dagangannya. Menurut kalian, cara mana nih yang paling unik? Ayo dong berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Hai, Peter Des, Sule Party 87, gak mampu, gak asik, boh.